tengok cermin, tengok kepala kau tu. Rambut dah nipis sangat. Aku rasa janggut atuk aku lagi lebat daripada rambut kau sekarang ni. Kenapa rambut kau jadi macam ni, nak? Banyak dah gugur, dah macam nak botak. Dulu badan kau slim. Sekarang badan kau double up. Takkan kau nak bawa lemak-lemak kau ni naik bukit? Muka kau dah jadi macam nenek kebayan ni. Nampak tua. Berkedut-kedut. Garisan tepi bibir semakin mendalam. Di rahang makin melendut dan kelopak mata makin jatuh. Anda mempunyai masalah rambut? Serahkannya kepada pakar Yunam Hair Care. Kini percuma. Satu sesi rawatan dan satu set produk rambut. Cepat! SMS YN jarak nama dan alamat ke 32828. Usia 20-an merupakan zaman muda yang meninggalkan banyak kenangan manis bagi semua orang. Namun tidak bagi Arif apabila beliau berhadapan dengan masalah keguguran rambut yang lazimnya dihadapi oleh mereka yang berusia. Kita ikuti kisah Arif. Nama saya Arif. Lebih kurang 3 tahun lalu, mak perasan saya mula mengalami masalah rambut gugur apabila beliau tolong saya berkemas. Mak terjumpa banyak rambut gugur di atas bantal dan atas katil. Jadi beliau khawatir dan selalu ingatkan saya supaya buat sesuatu. Sebenarnya, setiap kali selepas mandi pun, saya biasa nampak banyak rambut gugur di bilik air. Cuma saya tak endahkan kerana masa itu ingat diri muda. Tak terfikir pula itu adalah sesuatu yang patut dihiraukan. Selepas bekerja dan berpindah keluar, saya perasan jumlah rambut yang gugur semakin banyak dan rambut nampak semakin nipis. Dalam hati dah mulai risau. Takut kenapa pula usia sebegitu muda dah gugur rambut. Saya jadi takut nak cuci rambut sebab takut lebih banyak yang akan gugur. Jadi saya kurangkan seminggu, mungkin 2 atau 3 kali sahaja saya membasuh rambut. Tapi teman serumah saya masih perasan dan membebel setiap kali dia jumpa rambut saya di mana-mana. Oi Arif, kau kaya mandi tadi? Yalah, siapa lagi? Orang kamu balik kampung, dia belum balik lagi. Yang kamu marah kenapa? Aku marah ada sebab. Kau tengok bilik air ni bersepah dengan rambut kau. Jijik kau tengok. Kau tak perasan ke yang rambut kau tu dah gugur teruk dah? Ya, marah. Sikit je tu. Kau ni apa sangatlah. Kau tengok cermin, tengok kepala kau tu. Rambut dah nipis sangat. Aku rasa janggut atuk aku lagi lebat daripada rambut kau sekarang ni. Kau ni muda-muda lagi dah botak. Tak faham aku. Saya sangat malu dan sedih selepas mendengar komen Hasmi itu. Tapi betul juga kata dia, muda-muda lagi tak nak botak. Hati siapa tak rungsingkan? Oleh sebab teringin sangat nak atasi masalah keguguran rambut saya ini, saya mula beli dan cuba banyak produk rambut dan kolonya anti-fall. Tapi lagi saya cuba, lagi banyak rambut yang saya gugur. Saya betul-betul mati akal. Akibat masalah rambut ini, saya hilang keyakinan dengan segalanya. Kalau tiada apa-apa, saya boleh tinggal di dalam rumah dan tidak mahu keluar. Saya takut berdepan dengan orang dan dipandang pelik. Namun, segalanya berubah bila saya balik kampung melawat ibu. Assalamualaikum, Mak. Saya sudah sampai. Waalaikumsalam. Khabar baik, nak? Kenapa, Mak? Kenapa rambut kau jadi macam ini, nak? Banyak dah gugur, dah macam nak botak. Kau masih muda, nak. Kau kena buat sesuatu. Pergilah jumpa pakar rambut. Jangan biar kat macam ni. Nanti kau akan menyesal, sayang. Tolong nak ya. Berat hati memandang, berat lagi hati yang memikul. Hati saya hancur melihat kerisauan mak. Memang masa itu, saya tak tahu macam mana nak gambarkan kesedihan saya. Sampai mak saya sendiri tak cam anaknya. Begitu teruk sekali masalah saya ketika itu. Akhirnya, mak sarankan saya ke Yunam kerana beliau percaya rawatannya berasaskan herbal dan ginseng, ramai yang telah berjaya menyelesaikan masalah keguguran rambut di sana. Saya pun nekat untuk mencubanya. Seperti biasa, saya ditemani oleh seorang pakar dari Yunam iaitu Kim yang telah merawat Arif. Baik Kim, apakah sebenarnya masalah yang dialami oleh Arif? Pertama kali Arif ke sini, imbasannya menunjukkan liang rambut yang banyak kosong atau tinggal sehelai dua dalam satu liang. Liang yang sehat selalunya ada 3 helai rambut. Kebanyakan, rambut Arif sudah matang tapi ini tidak bermaksud kulit kepalanya sehat. Kita zoom ke dalam akar rambut, kita lihat akar rambutnya sudah mengecut. Ini menunjukkan kulit kepala yang kurang sehat.
jadi rambutnya yang matang akan gugur akibat kekurangan nutrisi sebelum anak rambut baru sempat tumbuh. Kenapa agaknya syampu anti keguguran rambut tidak berkesan bagi Arif? Masalah keguguran rambut bagi Arif sudah mencapai lebih 50%. Maka beliau memerlukan rawatan yang lebih intensif dari syampu kerana liang rambutnya perlu diberi nutrien khas dan perlu dikuatkan. Di Yunnam, rawatan dirumus khas dengan formula herbal untuk mengatasi setiap masalah keguguran rambut seperti Arif. Bagaimana pula rawatan dijalankan? Pertama sekali, rawatan difokuskan ke atas mengukurkan anak rambut dan rambut yang sedia ada dengan parti rambut. Parti rambut ini berfungsi mengawal keguguran rambut dan menggantikan sel rambut. Seterusnya, saya melakukan rawatan herbologi untuk mengawal keguguran rambut dan mengaktifkan folikel rambut untuk memproses anak rambut baru. Urutan dijalankan untuk menggalakkan peredaran darah ke kulit kepala. Bila saya dapati rambutnya sudah semakin lebat, saya menjalankan rawatan by herbologi yang berupaya menebalkan diameter rambut serta mengukuhkan anak rambut. Selepas rawatan pertama dijalankan, saya rasakan kulit kepala saya sangat bersih dan ringan. Dan saya suka untuk mendapat rawatan di Yunnam kerana saya rasa relax. Rawatan tu sangat meyakinkan kerana ianya herbal. Jadi pastinya tiada kesan sampingan dan ianya semula jadi. Dalam masa yang singkat, anak rambut saya tumbuh semula. Kali ini lebih kuat dan sihat. Mula-mula saya jumpa Arif, saya sangat-sangat geram. Mana taknya muda-muda lagi, rambut dah gugur dan macam orang tua. Tapi sekarang dia dah semak dah dan berkeyakinan rumah pun dah bersih dan tiada lagi rambut di mana-mana. Mak akan ikut perkembangan rawatan dan cek rambut saya. Dan setiap kali ditengok, saya rasa sangat lapang hati bila nampak dia senyum gembira. Semenjak rambut kembali sihat dan lebat, saya rasa begitu yakin berdepan dengan sesiapa sahaja. Bagi saya, rambut saya lebih sihat kerana saya mendapat penjagaan pakar Yunnam. Sekarang, saya nampak muda dan berketerampilan. Jika anda inginkan nasihat pakar, SMS YN jarak nama dan alamat ke 32828. Pakar kami akan hubungi anda segera. Satu lagi pencapaian yang cukup cemerlang. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali untuk menyingkap bagaimana caranya untuk mengatasi masalah berat badan. Selepas ini.